Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di musim-musim perintah berkurung korang ni. Okay, so aku nak review sikit. Motor agak kotor. Dah nak dekat 2 minggu eh. Kita stay dalam rumah, tak boleh pergi mana-mana. So sekarang ni aku nak review sikit tentang motor aku ni. Apa yang dah aku buat selama hampir setahun motor ni. So untuk yang season 2, aku just upgrade engine and fork dengan mono lah belakang. Mono actually warna sama macam warna biasa juga. Seperti kau boleh lihat tu, kau nampak lah Kayaba KYB High Performance. Jom kita try tengok. Okay, High Performance, itulah. So sprocket 428 41, mungkin boleh turun lagi ke 40, tapi aku malah sebab aku jalan bandar banyak. So spek 63 aku ni cukup power lah untuk bawa jalan bandar dengan top speed. Lagipun aku pakai tayar besar 110 70, betul 110 70. So lagipun tayar ni hampir sama berat dengan tayar standard RS, and then rantai O-ring berat sikit, berat banyak. And then spek 63 ni macam biasa kau dapat velocity, throttle body 36 kalau tak silap aku, manual tensioner, block and exhaust macam biasa rumah standard aku, and plug aku pakai standard, head porting rahsia DT Racing lah. Aku tak nak beritahu apa rahsia dia. Tune by Bro Cuba, Brother Syakir. And fork aku pakai brand SCK juga, spring fork, sorry, aku pakai brand SCK, memang mantap. Okay, radiator standard currently, and kipas je. Tak boleh tengok dari sini. So kipas besar, memang kalau kau tengah slow kat traffic light akan kuat lah dengar, akan dengar kuat daripada standard RS punya. So lagi untuk penjagaan dia ni, dari segi minyak hitam, ok, dari segi minyak hitam aku nak cerita maksimum 1000 kilometer, tapi tak digalakkan sebab 800 tu boleh kot, 800 ok memadai. Ini risiko untuk buat motor RS lah, untuk pakai motor RS, sebab minyak hitam dia sikit demi sikit dia akan, hari ke hari dia akan turun dia punya indikator dia. Sekejap aku try tunjuk ke orang. Oi, habis ketat gila kau buat ni. So sekarang ni aku baru start engine tadi, and kalau kau nampak, tak nampak kot, tak apa, aku tunjuk kat kamera satu lagi. Kalau kau nampak lah. Okay, so nanti aku akan ni lah. Sekejap, sebab dia, sorry, aku pakai wide angle dekat kamera phone ni, so dia memang tak ada fokus lah.
So nanti aku akan listkan warna mana. Okey, sini clear sikit. So aku akan tunjuk dia punya, dia punya sekarang kalau betul-betul 1.1 liter dekat sini. Okey. So lebih kurang 800 dia akan turun ke sini. X yang ke last kali 1000 dia akan ada dekat bawah X ni. Yang aku perasan lah. Okay, so aku baru servis ni, minyak hitam pun masih cantik lagi. Tapi sayang tak dapat bawa lah. Okay, so dari segi penjaga minyak hitam, memang korang kena tukar sekurang-kurangnya 800 untuk mengelakkan enjin kau ada masalah kemudian hari lah. So so sekarang ni, so problem aku sekarang ni macam biasa TPS nak pandai enjin pun payah. Okay, mati. So start enjin untuk pandai enjin lah, atau faktor TPS. Sepanjang hampir setahun ni satu problem yang aku hadapi, iaitu TPS. So aku kena hold dulu tangan untuk aku panas dalam tempoh 5 minit macam tu. Kalau tak, mati. Tu problem sekarang lah. Okay, so dari segi penjagaan minyak hitam, penjagaan lain aku tak ada masalah. And sekarang ni yang masalah satu TPS je lah. Okay, so aku recap balik sprocket yang aku pakai 41. Okay, 41. Okay, 428, 41. Rantai O-ring, tayar standard 110-70. Bagi aku standard lah, sebab 120 dengan 110 untuk sport rain ni bunga dia tebal, lebih kurang sama size dengan standard. So block SCK ni manual tensioner radiator standard, tapi kipas besar custom rojak daripada model mana aku ingatkan lupa. So tak apa tu, case 1. Fox macam biasa, spring SCK dalam memang keras lah. Belakang KYB high performance nya, exhaust standard, plug standard, coil rumah, exhaust rumah. Okay, so penjagaan macam aku cakap tadi, 800 tukar minyak hitam. Okay, filter tak ada, tapi setiap beberapa, lebih kurang 10,000 kot, kau kena buka, cuci oil strainer lah ada kat dalam ni. Sebab dia tak ada pakai filter, so oil strainer tu adalah satu alternatif lain untuk filter kotoran minyak hitam. So throttle body 36, kalau tak silap aku, velocity 38 diameter dia. So function dia nak suck angin banyak lagi lah. Mungkin tak sama macam throttle body 38, tapi hampir sama bagi aku. Bagi aku, tak tahulah korang kan. So next, ada rezeki steel bridle kot, aku nak kena tukar bagi brake sedap lagi. Sekarang ni brake mungkin kurang sikit lah, sebab dah laju-laju kan untuk speed. So apa lagi eh, so far aku rasa ni dulu. Sun mirror pun aku rasa nak kena tukar, sebab sun mirror bila langgar lubang langgar tak kuat dah. Mungkin sebab local ke, so aku nak cari yang Ori Vision 2 punya. Okay, so apa lagi, apa lagi. So kalau korang ada nak tanya, kau roger je aku. Ini pun aku baru tukar itu, version 2, lawa sikit lah, cuma tak sempat cat tu, aku tampal apa benda aku boleh tampal. Lain masalah leaking tak ada, emang hasil kerja A and clutch. Okay, aku ingat nak tukar nanti rumah, mungkin rumah, mungkin Espada, tengoklah yang hyper clutch. Okay, kalau ada sleeper mustahil lah masuk.
kalau ada hyper okey lah. Daripada sekarang ni standard spring je, head macam biasa, porting bagat by DT Racing, rahsia dari tangan diorang lah. Kau nak tahu ke apa tu, mana boleh susah hati, kau kena PM diorang. Lain apa yang aku lupa lagi kat motor ni. Jun daripada Syakir. Okay. Mungkin Insya Allah nanti akhirnya nak try tukar pakai dulu member-member punya ke Moto One punya dyno, tengok macam mana pergi, lepas tu open macam mana pergi. Mungkin sebab sekarang ni bagi aku dah sedap dah, dah terbaik, dah senyap. Anak aku pun tak meragam, bising-bising menangis apa semua sebab aku rem-rem. Okay, semua senyap. Cuma mungkin kepuasan tu belum ada lagi lah, nak lagi laju. Sebab top speed aku dapat 155 GPS. Mungkin boleh pergi 16 aku rasa, ataupun maybe 165, atau boleh pergi lagi. Cuma aku dapat waktu 155 tu RPM 12, belum sampai 12 kalau tak silap aku. And RPM aku yang aku pasang boleh cecah 13, tapi tak digalakkan lah aku rasa. Tapi boleh lagi. Member aku yang full spec sama macam aku, mungkin beza ramuan sikit-sikit macam cam macam tu lah. Ezo open SK, dia dapat 17 lebih, nak ke 18 ke 17 macam tu lah, spec 63 GPS 17 lebih lah, atau 18 macam tu lebih kurang. So dia spec lebih kurang 90% sama dengan aku, kecuali exhaust dia pakai open SCK. So DT Racing ni banyak pakai barang SCK sebenarnya, kalau kau nak tahu. Dyno pun dekat kawasan-kawasan SCK, memang banyak barang SCK. Mungkin adalah part-part macam rumah, part-part lain, tapi tengok diorang. Tapi memang hampir kepada 90% lah, 80% SCK, supply diorang SCK. So diorang percaya barang tu, aku pun percaya barang tu, memang terbukti lah. So buat masa ni tak dapat aku nak buat video yang pasang-pasang, install-install apa semua kan, sebab masalah kita sekarang ni terpaksa ada perintah kawalan pergerakan ni. So terhad masa aku, so aku boleh buat kat rumah je, tu pun depan rumah. Kena berhati kat, takut kena hambat masuk rumah. So ok lah guys, jumpa lagi next video insyaAllah. Harap benda ni boleh, bising punya motor, so harap benda ni boleh settle sebab mungkin. Yang mana tak dengar kata, tolonglah dengar kata, masuk rumah, duduk rumah, sampailah rantaian COVID-19 ni hilang. So yang ada sisa-sisa tu, situ je tinggal. So yang lain tu semua janganlah merebak-rebakkan lagi, membesar-besarkan lagi keadaan, merumitkan keadaan kerajaan untuk nak tolong. So sekarang ni aku harap settle semua, semua orang boleh buat kerja masing-masing. Okay, jumpa lagi next video. Assalamualaikum guys.